Sabin, hari ini saya mau ngikutin aktivitas Mahot mandikan gajah. Biasanya Mahot mandikan gajah tiap pagi dan sore, dan ini kebetulan sore hari, dan saya mau ikut Mahot perawat gajah Nelson untuk mandikan di Sungai Seblat sebagai rutinitas harian Mahot di sini. Saksikan nanti ya. Ini gajah Nelson yang akan kita mandikan hari ini di Sungai Seblat. Jadi gajah-gajah di sini, untuk gajah Cina itu memang biasanya dimandikan setiap hari oleh mahotnya. Ini adalah aktivitas harian dari mahot di sini. Jadi setiap hari dimandikan pagi, sore, selain digembalakan dan diberi makan tambahan. Dan nanti saya mau ikut mahotnya untuk mandikan gajah. Dia akan disikat pakai ini, itu untuk salah satunya membantu fungsinya bisa melancarkan peredaran darah, terus kemudian bisa menghilangkan ektoparasit di tubuhnya. Biasanya kalau gajah nggak pernah mandi, dia kulitnya akan kusam, kering, terus kemudian banyak ektoparasit di telinganya, dan kalau dimandikan biasanya itu tidak ditemukan. Dan kalau jarang mandi, nanti ektoparasit itu bisa masuk ke dalam telinga, bisa menyebabkan otitis, infeksi pada rongga telinga. Dan Nessa sudah menunggu di sana sama mahotnya, dan saya mau mandikan. Oke. Batas dado. Dalam. Kerana bayi dah basah ni. Nelson sudah selesai. Sekarang Nelson sedang ngambil makan malamnya untuk dibawa ke camp, dan saya juga langsung kembali ke camp karena sudah selesai. Ya begitulah tadi aktivitas makan di TWA Seblat. Terima kasih sudah nonton video
kami jangan lupa subscribe, like, and share.